channel Kusanto. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Senin, tanggal 3 April 2023, pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya berada di area sekitar stasiun kereta cepat di Tegaluar. Dan akan mengupdate di area ini bagaimana pantauannya, ikuti videonya. Di area ini tampak terparkir kereta EMU. Karena saat ini posisi dari Joint Workshop lintasannya sedang dipasang rel baru. Dan ini yang mengarah ke Jakarta. Tampaknya ada kereta kerja yang melintas. Kita tunggu apa yang akan kita lihat. Terlihat kereta lokomotif DF membawa beko. Ini adalah yang Doraemon. Sepertinya sudah selesai bertugas dari area pada larang. Dan ini kereta EMU yang terparkir di area ini. Dan ini ada kereta kerja, yaitu kereta pengangkut personil. Dan ini area peronnya. Kita lihat aktivitas di area stasiun. Dan ini adalah gedung persinyalan atau gedung komunikasi. Terlihat di area stasiun konstruksi masuk ke area peron. Dan ini saya coba memantau dengan menggunakan drone. Oke, kita lihat pantauan udaranya. Terlihat yang kereta EMU yang terparkir.
Baru saja tadi melintas gerbong atau kereta Doraemon kembali ke depo, dan saat ini kita lihat progres dari stasiun itu sendiri. Yang ke kiri ini adalah yang mengarah ke Jakarta. Kita melihat bagaimana progres yang saat ini. Terlihat sudah sangat rapi di area ini. Pengambilan ini dari sisi selatan. Dan bagaimana untuk area dan nanti saya akan mencoba nanti saya akan mencoba untuk melihat akses pembangunan flyovernya. Nantinya di area ini yang masih berupa tanah ini dan saat ini sedang dipadatkan, nantinya sebagai lokasi perparkiran. Di bawah ini adalah akses yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk masuk ke area stasiun. Nantinya akan dibuat flyover dan terlihat sedang disiapkan areanya di bagian bawah ini. Nantinya
yang masuk ke dalam stasiun. Demikian pantauan terkini, update terkini dari channel Eko Sianto. Ikuti terus update selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju.